Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Maksimalin. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Maksimalin. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan share gimana caranya kalian bisa share link produk affiliate biar bisa banyak viewsnya. Tapi di sini kita bermain di YouTube. Ya, jadi teman-teman, buat kalian yang mau coba cara ini, kalian bisa tonton videonya sampai selesai, jangan di skip, biar tidak ada ketinggalan informasinya bagaimana cara memaksimalkan YouTube untuk share produk link Shopee affiliate yang kalian punya tanpa punya banyak subscriber. Jadi di video kali ini saya akan buat dari nol ya, gimana caranya buat channel YouTube khusus dan tips dan triknya biar banyak yang nonton, banyak views, dan tentunya banyak yang klik dan banyak komisi yang akan kalian dapatkan. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita mulai ke tutorialnya. Yang pertama yang perlu kalian siapkan untuk buat YouTube itu adalah akun Gmail. Jadi kalian harus daftar dulu di Gmail ya. Tapi kalau kalian sekarang nonton YouTube ini, otomatis kalian sudah punya akun ya. Langsung aja kalian buka YouTube ya. Kemudian kalian klik yang bagian sini. Ini buat kalian yang sudah tahu caranya, enggak apa-apa dilihat aja ya. Kalau yang belum tahu caranya dari nol, kita buat coba belajar dari nol ya. Kalian klik yang bagian pojok kanan atas yang ada logo nama kalian itu ya, di sini Z nih. Klik di situ, kemudian kalian klik channel Anda. Oke, wait. Nah, klik channel Anda. Nah, kemudian akan muncul tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Di sini kalian diminta untuk membuat channel. Di sini yang pertama ubah foto, kalian bisa ubah foto kalian ya di sini. Kemudian buat channel dan nama channelnya. Nah, contohnya ini Zen on Shop misalkan ya. Atau kalian mau pakai racun Shopee gitu. Boleh, kalian edit aja. Misal racun Shopee haul ter hits misal gitu kan ya. Simpan. Nah, jadi ini nama channelnya. Nah, kalau sudah begini kalian langsung aja klik buat channel, buat channel. Oke, nah tunggu. Jadi gampang. Channel YouTube kalian sudah bisa dibuat, digunakan untuk upload di upload video maksudnya. Channel YouTube kalian sudah bisa di-upload video. Nah, tinggal kalian klik aja nih buat nih. Oke, kata buat nih. Nah, atau kalian bisa langsung dari ada tanda panah yang di bawah nih. Nah, sekarang kita lanjut ke Shopee Affiliate Program ya, teman-teman. Kan ini kita mau khusus untuk konten-konten Shopee Affiliate Program ya. Ya, jadi yang perlu kalian siapkan yang pertama di sini tentunya kalian sudah terdaftar di Shopee Affiliate. Kemudian saya rekomendasikan kalian juga siapkan editing video gitu ya. Nah, tapi di sini di kali ini kalian tidak perlu edit video. Kalian bisa coba cara ini ya. Nah, kalian masuk ke Shopee, kemudian kalian bisa lihat di sini di pojok bawah nih ada tulisan feed ya, teman-teman. Nah, kalian masuk di sini di feed ini. Nah, kemudian di sini ada konten-konten ada konten-konten dari toko tertentu ya teman-teman. Kalian bisa ambil video konten-konten yang ada di toko ini. Di sini masih aman. Kenapa saya bilang aman? Karena ini memang milik tokonya. Konten-konten ini milik toko yang ada di Shopee. Dan kalau kalian mau mengambil kontennya, kalian harus menjual produknya. Jangan kalian ambil kontennya kemudian kalian menjual produk lain. Itu yang tidak boleh, nanti dianggap fraud atau penipuan atau manipulasi oleh pihak Shopee. Nah, sekarang yang ini nih, kita ambil video yang ini ya. Caranya kalian klik aja dia di sini. Ya, seperti ini. Bentar, ada suaranya, saya kecilin. Nah, kemudian kalian lihat di sini ada tanda panah bagikan ini. Oke.
kalian klik aja itu bagikan, kemudian kalian simpan foto ya. Jadi yang tersimpan di sini videonya nanti, bukan fotonya. Oke, kita coba cek simpan foto ya, akan loading seperti ini ya teman-teman. Nah, akan loading seperti ini, kalian tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, file tersimpan di album. Oke, setelah itu kalian ambil dari link produknya. Link produknya itu yang ini, yang muncul di video ini. Kalian klik aja dia link yang ini. Klik di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kalian klik bagikan ini ya. Wait, bentar. Ya, klik yang tanda panah ini. Klik di situ, kemudian kalian salin tautan ya, teman-teman. Kalian salin tautan. Dan saran saya kalian tag link. Kenapa tag link? Biar kalian memudahkan record kalau produk yang ini loh yang terjual, yang diklik oleh orang, sehingga kalian bisa dapatkan komisi. Walaupun produknya tidak terjual, tapi dia belanja di produk lain, kalian bisa tahu gitu bahwa itu yang diklik oleh orang dan belanja produk lain. Karena uniknya Shopee Affiliate ini begini teman-teman. Kadang ada di laporan muncul kalian tidak pernah share link produk itu, tapi kok kalian bisa dapat komisinya? Ya, itu terjadi karena Shopee ini baiklah. Jadi dia walaupun orang tidak membeli produk yang kalian share, tapi mereka tuh masuk dari link yang kalian bagikan, kemudian belanja produk lain, kalian tetap bisa dapat komisi. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke YouTube tadi. Nah, kemudian kita klik tambahkan ini yang di bawah nih ya. Kemudian kalian upload video, pilih video yang tadi, kemudian klik berikutnya ya. Kemudian kalian tambahkan keterangan di sini ya. Keterangannya kalian tulis keterangan video, judul video yang konsisten ya. Kenapa konsisten? Itu biar bisa kita dapat algoritmanya YouTube, biar video-video satu kali ngupload ini nanti video kedua, ketiga judulnya tuh sama, tapi usahakan ada perbedaan di akhirnya. Contohnya seperti ini ya. Shopee haul barang berfaedah, misal gitu ya. Barang berfaedah, kemudian kalian kalau slash gini, kemudian di sini nama produknya itu apa tadi? Mangkuk plastik tahan panas. Oke, kemudian kalian tinggal upload video short. Nah, jadi ini videonya lagi di upload ya teman-teman. Nah, di sini dia. Oke, nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, tadi kan kita belum ini buat tag link. Untuk buat tag link, kalian masuk ke menu Shopee Affiliate kalian. Klik dia di situ, kemudian kalian lihat di pojok kanan atas tuh ada tulisan link, logo kancing tuh. Nah, kemudian kalian stempel di sini link tadi itu. Kemudian tambahkan tag link. Tambahkan tag linknya di sini. Kalian klik aja di situ. Oke, kita klik. Kemudian kalian tulis aja kode yang kalian arahkan ke video tadi yang kalian mau share itu. Misalkan tadi saya sharenya kan di ini ya, di YouTube. Saya tulis aja sini YouTube YT mangkuk panas, misal gitu. Mangkuk panas. Oke, kemudian kalian klik link yang tanda merah, tulisan tanda merah nih. Nah, jadi mengubah sukses. Nah, kalian bisa share dengan cara klik bagikan ya, yang di sebelah bawah nih. Bagikan, kemudian kalian klik salin link. Nah, kemudian kita masuk lagi ke YouTube tadi. Nah, ini udah selesai dia diproses.
Nah, sudah selesai diproses. Sekarang di mana taruh linknya? Linknya kalian bisa taruh di komentar ya teman-teman. Kalian masuk ke sini. Nah, kalian klik di videonya tuh. Kemudian kalian tulis komentar di sini. Oke. Nah, kemudian kalian link produk di sini ya. Nah. Oke, kalian copy paste tadi link yang sudah kalian itu kalian buat ini arahan-arahan gitu. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, link produk di sini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi akan muncul di komentar seperti ini. Oke. Ya, setelah itu kalian bisa lakukan sematkan. Tujuan sematkan di video YouTube ini biar komentar ini muncul di awal kalau orang menonton video ini. Caranya adalah kalian klik yang pojok kanan 3.3 ini ya di komentar kalian itu. Klik di situ kemudian klik sematkan. Nih, ada kata sematkan ini. Oke, kita klik di situ. Nah, pasang pin pada komentar ini. Jika sudah ada komentar yang dipasangi pin, komentar ini akan menggantikannya. Oke, nah jadi ini maksudnya dipasangkan pin biar dia muncul lebih awal kalau orang nonton videonya. Oke, kita klik sematkan. Sudah. Nah, sudah disematkan. Jadi posisi komentar ini paling atas dia, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu sekarang cara ngupload video berikutnya ya. Oh ya, jadi informasinya ini namanya video short ya. Kalian bisa menggunakan video short ini, video pendek. Video short ini video di bawah 1 menit melalui short video di YouTube ya. Ini sama seperti TikTok sebenarnya. Sekarang YouTube juga punya platform fitur short video ya. Dan ini membuka peluang kesempatan buat video kalian tuh ditonton oleh banyak orang. Tapi harus kalian pahami algoritmanya. Algoritma itu maksudnya aturan main YouTube lah gitu ya. Kalian harus pahami biar dia banyak ditonton oleh orang. Nah, kemudian yang kedua, balik lagi ke feed tadi, Shopee feed. Nah, kalian cari lagi produk yang lain yang mau kalian ini. Nah, ini unik nih, lilin ya. Oke, nah kalian bisa ambil video ini, kalian download videonya, simpan foto. Caranya sama seperti yang biasanya, cuma nanti yang ini yang perlu kalian garis bawahi ya, di judul, menambahkan judul di short video ini biar dia berpotensi muncul direkomendasikan oleh YouTube. Oke, tunggu. Nah, sudah tersimpan. Kemudian kalian klik di bagian produknya yang ini nih, yang muncul nih, untuk kita salin link nanti ya. Kemudian salin tautan. Oke, sebenarnya dari salin tautan ini aja udah bisa sih kalian share, tapi saran saya kalian itu tag link ya, biar mudah kalian record nanti produk mana yang diklik oleh orang dilakukan konversi. Oke, langsung aja masuk ke YouTube lagi. Kalian upload video yang tadi, klik berikutnya, buat judul yang mirip dengan video yang pertama tadi. Ini maksudku ya, tadi kan Shopee haul barang berfaedah, miring lagi. Nah, namakan dia lilin aroma terapi. Oke. Nah, ini videonya 1 menit ya teman-teman. Kalian bisa bedakan video 1 menit dan yang di bawah 1 menit itu beda fiturnya. Tapi tidak apa-apa ya, kalian bisa
gunakan cara yang mana aja, yang penting kalian konsisten intinya di sini. Jadi saran saya, setiap hari kalian buat aja 3 video seperti ini di YouTube, dan nanti lihat dalam waktu 1 bulan ya, dalam waktu 1 bulan meledak dia. 3 saja, tapi rutin upload setiap hari. Lebih banyak lebih baik ya. Lebih banyak lebih baik, lebih cepat dan lebih banyak dapat subscribernya nanti. Jadi kalau video model seperti ini kan kita harapkan untuk link produk Shopee affiliate ya. Tapi kalau kalian mau mendapatkan selain Shopee affiliate, kalian bisa mendapatkan uang dari YouTube jadi YouTuber review gitu. Tapi ini kan tujuan kita untuk share link aja. Oke, lanjut ini ya. Nah, kalian tambahkan deskripsi tadi link produk di sini. Ini muncul karena di yang short juga sebenarnya bisa muncul. Link produk, produk di sini. Oke, kita tempel tadi linknya itu. Tempel. Oke, sudah, balik lagi. Kemudian kita klik berikutnya untuk upload. Upload video. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian nanti kalian bisa tambahkan lagi linknya di kolom komentar. Nah, ini yang pertama tadi seperti ini munculnya kalau di video short. Jadi ada tandanya video short itu ya teman-teman, ada tandanya yang merah di sini, logo short nih. Kecil nih bagian sini nih. Tuh. Nah, begitu kira-kira teman-teman ya tutorial yang bisa saya share kali ini. Intinya kalian semangat untuk share link. Sehari itu usahakan banyak-banyak. Kalau sehari kalian cuma share 1 link, 2 link, 3 link, jangan harap bisa dapat komisi yang banyak. Ini sebenarnya kita kerja mempromosikan produk orang, kita dibayar per komisi. Cuma karena yang kita cari itu adalah pengalinya ya, pengali banyak orang yang klik. Indonesia ini kan banyak nih yang menggunakan Shopee. Jadi itu yang kita cari ya. Walaupun komisinya 1000, tapi kita cari orang 1000 yang mau beli kan berapa ya? Juta tuh. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya share. Jangan lupa bantu like, comment, share, and subscribe video ini. Kalau kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, silahkan bisa komen juga. Apa yang belum jelas kalian bisa tanya-tanya lah, saya akan jawab ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.